Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 19 Januari di Biskup CGV Panakukang Square dilaksanakan sosialisasi penguatan pendidikan karakter melalui media film yang berjudul Juru Sahabat Sejati. Ini para kepala sekolah SMA negeri maupun swasta, terus kepala sekolah SMK negeri maupun swasta wilayah 1 dan wilayah 2 Provinsi Sulawesi Selatan sudah mulai berdatangan mengisi daftar hadir. Ya, 19 Januari 2023 di Kota Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu kepala sekolah SMA, SMK negeri maupun swasta yang berada di wilayah 1 dan 2 Provinsi Sulawesi Selatan, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada pagi hari ini kita berkesempatan untuk bisa bersilaturahim. Saya sebagai line producer film penguatan pendidikan karakter ingin menyapa Bapak Ibu semua dengan ucapan selamat pagi. Dan semangat. Selamat pagi. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Seyogianya Pak Sekdin akan hadir, cuman katanya tadi udah OTW. Sementara kita kebingungan karena kalau acara di Biskop itu harus on time. Kenapa? Karena jadwal berikutnya sudah ada show film lain, sehingga kita tidak bisa tunda. Dan kita maklum karena hari ini macet ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karenanya kita buat improvisasi lapangan nanti kalau Pak Harpanta hadir pada saat film dimulai, nanti akan bisa beliau memberikan sambutan setelah film itu selesai. Jadi mohon untuk kesabarannya Bapak Ibu semua. Baik, Ibu Bapak, saya ingin menyampaikan tentang Perpres nomor 87 tahun 2017. Perpres ini lahirnya sudah lama ya, sudah 6 tahun, tetapi maaf, implementasinya itu masih kurang. Karena ini merupakan turunan daripada Inpres nomor 11 tentang gerakan revolusi mental. Dan tentunya pada saat ini kita coba untuk menjelaskan sedikit ya Ibu Bapak, saya butuh waktu 5 menit saja tentang pengertian daripada PPK itu sendiri. Kalau kita melihat pengertian seperti itu, bahwasanya PPK itu diartikan sebagai harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir. Bapak namanya siapa? Ya, setelah saya menonton film video, jadi yang saya tangkap adalah gimana persahabatan seorang anak, bagaimana mereka menyatu dengan alam dan kepercayaan terhadap sekelilingnya, dengan keluarga dan persahabatan dengan seorang anak. Tadi filmnya itu mengedukasi kita semua bagaimana interaksi hubungan sama makhluk, ya manusia sebagai makhluk sosial, juga dengan makhluk yang lain yang pada dasarnya
kita saling membutuhkan satu dengan yang lain. Ya seperti itu yang kami bisa petik pelajaran dari film Persahabatan Jo tadi. Terima kasih. Alim Bahri dari SMK Negeri 6 Makassar. Oke. Bapak, saya minta kesan atau kesan tentang film Jo Sahabat Sejati yang barusan ditonton, Bapak. Saya sempat terharu hati saya melihat film ini karena membawa kita dengan mulut tidak semudah membayangkan apa yang kita lihat. Kemudian ternyata binatang yang kalau kita didik dari awal, kita bina dari awal, binatang saja kita tahu apa yang kita inginkan, apalagi seorang siswa yang manusia yang kita bisa diri dengan hati, dengan baik, dengan ikhlas, insya Allah semua akan berbuah yang terbaik buat apa yang kita didik, apa yang kita bina. Tentang penajaman tentang itu, apa pendidikan karakternya itu bisa dapat ya? Yang kita bisa tangkap bahwa pendidikan karakter sangat terbentuk, sangat menonjol di film ini karena mental seorang anak, mental seorang orang tua itu terhadap orang sangat-sangat bagus. Oh, iya. Bapak, mungkin ada pesan untuk anak Indonesia, terutama siswa-siswa pesan Indonesia. Pesan saya yang pertama untuk Bapak dan Ibu para kepala sekolah, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, untuk mengupayakan siswanya ketika besok ada dipanggil untuk menonton, menyaksikan, insya Allah diharapkan keikhwanannya hadir karena sangat sangat mendidik film ini. Untuk umumnya negara kita Indonesia yang sangat kita cinta, yang beraneka ragam, pendidikan karakter ini lewat film ini sangat bermanfaat buat untuk pendidikan buat kita semua. Insyaallah ke depan negara kita dengan pendidikan karakter lewat film ini besar akan semakin maju. Amin, amin. Oke, terima kasih Bapak. Nah, ini film luar biasa, sesuatu yang menggambarkan ada karakter yang terbuat di sana, karakter kesetiakawanan, kemudian karakter kesamaan, dan itu nampak jelas ditayangkan di film ini. Jo sebagai salah satu karakter, walaupun dia seekor binatang, tapi bisa menggambarkan bagaimana dia punya rasa kesetiakawanan terhadap orang-orang yang berada di sekelilingnya. Alhamdulillah, film Jo ini sangat bagus. Saya merasa bersyukur karena sempat dua kali nonton. Saya mewakili SMP dan SMA. Karena kebetulan saya dipercaya ke yayasan sebagai kepala sekolah di yayasan tersebut. Ini film Jo ini bisa diterapkan sama anak-anak sebenarnya. Kita lihat, walaupun dia itu adalah binatang, tapi kita bisa bersatu dengannya dengan kerjasama yang baik. Saya kira begitu. Terima kasih. Bagus, ya. Sangat memberikan inspirasi dan bisa mengedukasi kalau sampai ditonton oleh siswa. Saya lihat begitu tentang persahabatan, saya lihat nuansa emosional, hubungan emosional di antara bukan hanya sesama manusia tapi juga dengan sesama Tuhan. Nah disitu kan banyak nilai-nilai positif yang bisa diambil oleh siang Bapak. Siang. Maaf, Bapak siapa? Ya, dengan Amran Pak, dari Cabang Dinas Pendidikan Negeri 1. Alhamdulillah. Oke, Bapak, saya minta pesan atau kesan dari film Jo Sahabat Sejati yang barusan kita lihat ini. Saya kira Jo Sahabat Sejati adalah film yang bagus sekali, sangat layak ditonton oleh anak-anak yang sangat sejati itu. Karena bagaimana anak-anak kita, bagaimana anak-anak kita, bersama.
Gini, untuk pesannya ya, untuk pesannya anak Indonesia, terutama anak didik yang di Makassar, ini apa perlu nonton film tersebut? Ayo nanda-nanda semua yang ada di Makassar, SMA, SMK, mari kita nonton Jos Harbor Sejati karena film-film yang layak sekali ditonton oleh anak didik. Oke, terima kasih ya. Selamat siang Bapak. Siang. Bapak dari mana Bapak ini? Dari SMK Dimensi Pembangunan. SMK di Pembangunan. Oke, Makassar ya. Namanya Bapak siapa Pak? Pak Abdul Majid. Oh, Abdul Majid. Iya Bapak, Abdul Majid ini. Pesan atau kesan dari film tersebut di mana Bapak? Alhamdulillah setelah saya menyaksikan film tadi, ada beberapa kesan yang bisa diambil bahwa ternyata antara binatang dan manusia itu sama. Pertama, hanya ada kepedulian terhadap satu binatang, hanya kita tidak boleh mempercayai bahwa binatang itu adalah sumber suatu malapetaka. Nah, seperti yang terjadi dalam film tadi, bahwa ada beberapa masyarakat yang mengira bahwa yang jadi sumber malapetaka itu adalah kuda. Padahal dia adalah sebagai pemberi tanda jika akan terjadi suatu bencana. Itulah kesan yang kami dapatkan dari hasil nonton film tadi. Oke. Terus untuk selanjutnya, apa perlu anak didik atau siswa, terutama pesan untuk Bapak, untuk anak Indonesia, terutama pelajar di Makassar, perlu nggak nonton? Perlu. Ini sangat penting buat peserta didik kita agar mereka mendapatkan suatu pelajaran yang sangat berharga terhadap kesan-kesan yang ditunjukkan oleh film tadi. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya. Menyaksikan film Jos Harbor Sejati. Antara binatang dan manusia itu menjalin hubungan yang sangat erat karena mereka sama-sama ciptaan yang berkuasa. Ada saling ketergantungan, ada saling membantu antara binatang dan manusia. Juga perlu adanya anak-anak sekalian yang akan nanti menonton film ini agar kiranya datanglah ke bioskop ini ke CGV Mampana Kita untuk menyaksikan bagaimana film ini dan saksikanlah tidak penasaran. Terima kasih. Tanggapan saya mengenai film Jos Sahabat Sejati tadi itu, saya kira bagus sekali dilakukan oleh anak didik kita atau peserta didik kita yang menggambarkan masalah persahabatan sejati antara kita sebagai manusia ciptaan Tuhan dengan binatang peliharaan tadi yang bernama Jos. Saya kira ini sangat perlu kita tanamkan kepada anak didik kita karena dalamnya terdapat nilai-nilai religi juga yang perlu kita sampaikan pesan-pesan religi kepada anak penerus kita ke depan. Saya kira itu Pak. Gimana tanggapan Ibu mengenai film ini? Sangat-sangat menginspirasi. Apalagi sama siswa ya? Iya. Terus bagaimana jalan ceritanya? Membuat kita membawa kita berkarakter, ada karakter tersendiri yang di dalamnya, di dalam cerita film itu karakternya bagus sekali, dibuat kita terinspirasi. Dimana kudanya ya? Iya, betul. Kita juga tidak bisa
terlalu cepat menilai sesuatu. Betul. Kalau itu yang artinya kita harus komunikasi dulu, harus tahu dulu kebenarannya baru kita menyimpulkan sesuatu. Itu banyak sekali yang kita gitu ya. Makasih Bu. Besok pagi kita gak akan pernah ketemu sama Jo lagi. Tempat ini pokoknya aku janji, suatu hari nanti aku akan buatkan tempat yang luas dan indah untuk kamu, Jo.